Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa, berjumpa lagi dengan kami Kata Pak Pras. Kali ini kita akan membahas tentang pawang hujan dalam sudut pandang budaya dan sains. Seperti yang terlihat di layar, perhelatan MotoGP dihadiri oleh pawang hujan. Munculnya pawang hujan di perhelatan MotoGP ini beberapa waktu yang lalu membuat heboh serta menimbulkan pro dan kontra. Tapi daripada kita sibuk berdebat apakah kemunculan pawang hujan di MotoGP Mandalika itu memalukan atau membanggakan, ada baiknya kita mengenal tradisi menangkal hujan ini, sebuah tradisi yang tumbuh di berbagai negara. Cara kerja pawang hujan ini sebenarnya adalah kegiatan yang ditemui di banyak kebudayaan, khususnya di Afrika dan Asia, serta berlangsung selama ribuan tahun. Secara umum dilakukan pawang hujan adalah menahan atau menggeser awan penyebab hujan. Mbah Bejo, pawang hujan asal Semarang, menjelaskan bahwa sejatinya awan adalah sekumpulan uap air hasil evaporasi atau penguapan yang terdapat muatan elektron di dalamnya. Muatan elektron inilah yang dimanfaatkan oleh pawang hujan untuk dimanipulasi melalui perlakuan dan ritual tertentu. Pawang hujan memiliki energi yang bisa mempengaruhi medan magnet benda lain, termasuk awan, dengan memakai medan magnet. Pawang hujan dapat mendorong, memindahkan, menahan, menurun, atau sekedar mendatangkan awan dari daerah lain. Cara dan media yang digunakan, seperti puasa sebelum ritual, merapal doa dan mantra, sesajen, membakar menyan menggunakan bawang, cabai, sapu lidi, dan lain-lain. Dalam para psikologi, praktek yang dilakukan pawang hujan disebut sebagai atmokinesis. Nah, pawang hujan dalam pandangan ilmiah, dalam kajian para psikologi dikenal istilah psikokinesis atau telekinesis, atau kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran. Jika mengenal telekinesis atau kemampuan menggerakkan benda tanpa menyentuh, maka pawang hujan dianggap memiliki kemampuan atmokinesis atau kemampuan memanipulasi cuaca. Menurut ilmu para psikologi, telekinesis terjadi karena semua benda memiliki energi. Manusia sebenarnya medan energi, begitu pula dengan benda-benda di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa satu medan energi dapat mempengaruhi medan energi yang lain. Dalam konteks pawang hujan, mereka memiliki energi berlebih yang dapat mempengaruhi energi awan hingga dapat memindahkannya. Walaupun banyak ilmuwan yang mengkaji psikokinesis, namun hingga kini para psikologi dianggap sebagai pseudoscience dan ditolak oleh sebagian besar ilmuwan. Bahkan dianggap sebagai dukun dalam kata lain di Indonesia. Pawang hujan di Indonesia atau di Nusantara sejatinya mereka digunakan dalam banyak kegiatan, mulai dari acara pernikahan di kampung-kampung hingga acara-acara nasional seperti acara Munas Kadin ke-8 di Kendari. Kemudian acara menyambut Presiden SBY ketika dia masih menjadi presiden. Acara Festival Musik Indonesia. Bahkan kampanye Jokowi, Ma'ruf, dan Amin. Ada beberapa praktek pawang hujan yang tersebar di wilayah Indonesia, sebut saja nyarang hujan di Banten, nerang hujan di Bali, dan dukun rengkeng di Betawi. Nyarang hujan merupakan tradisi turun-temurun pada masyarakat Muslim di daerah Pandeglang, Banten. Mereka bertujuan untuk sementara waktu atau memindahkan hujan agar acara berjalan lancar. Nerang hujan ini di Bali merupakan ritual yang tidak asing di kalangan umat Hindu di Bali. Ritual ini dilakukan agar tidak turun hujan saat acara sedang berlangsung. Masyarakat Betawi juga memiliki pawang hujan yang lebih dikenal dengan istilah dukun rengkeng, di mana seorang dukun ini nantinya dipercaya untuk memindahkan hujan dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan ini sangat masyhur sekali dan terkenal di kalangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali, di mana kepercayaan-kepercayaan itu masih tumbuh dan berkembang. Kemudian di berbagai negara juga tak kalah adanya pawang hujan ini. Seperti di Malaysia, pomoh hujan
Ritual yang dilakukan kurang lebih sama melalui sesaji dan mantra-mantra. Di Afrika Selatan ada suku Pedi, salah satu suku yang masih melakukan praktek penangkal hujan. Dan mereka melalui orang pintar yang dipercaya dapat memanggil dan mengusir hujan yang disebut Moroka. Tera-tera Bozu di Jepang juga merupakan ritual untuk menolak hujan, di mana boneka kecil yang terbuat dari kertas atau kain putih yang diikat dengan tali lalu digantung. Tradisi menggantungkan teru-teru Bozu dipercaya dapat memanggil cuaca cerah. Di Thailand juga tak kalah penting, ritual penolak hujan dilakukan oleh gadis perawan dengan menancapkan sebatang sereh secara terbalik ke tanah. Pawang hujan di zaman modern ini juga dianggap ada. Jika pawang hujan dianggap bisa memindahkan awan dan menahan turunnya hujan, apakah teknologi dan sains juga bisa melakukannya? Jawabannya tentu bisa. Kita menyebutnya dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Teknologi modifikasi cuaca ini salah satu bentuk upaya manusia untuk mengatur cuaca di suatu tempat dengan tujuan mendapatkan kondisi cuaca yang diinginkan. Salah satu teknik yang paling sering dilakukan adalah dengan teknik cloud seeding atau penyamaian awan, yang biasanya digunakan menggunakan garam, yang garam tersebut ditabur di suatu tempat awan tersebut berkumpul sehingga turun seketika di tempat tersebut yang kita inginkan. Nah, kita lihat sukseskan MotoGP, TNI AU dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memodifikasi cuaca di Mandalika waktu itu tanggal 20 Maret 2022. Lantas mengapa hingga kini jasa pawang hujan masih dipakai? Jika teknologi sudah memberikan jawaban, mungkin jawabannya adalah sama dengan pertanyaan mengapa paranormal, dukun, orang pintar, dan yang lain-lainnya juga masih dipakai. Penjelasan lebih singkat secara sudut pandang Islam, mari kita dengarkan penjelasan dari Gus Fairozi Afiq, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niku kula badhe tanglet. Nggih. Persoalan tentang pawang hujan niku pripun niku, Gus? Nggih. Bagaimana kita melakukan dan apa maksud tujuannya? Kok ada pawang-pawang hujan barang itu ya? Namanya hujan itu kan rahmat ya, kenikmatan anugerah dari Allah yang itu sangat-sangat berharga. Lah bagaimana untuk negara-negara yang lama enggak hujan sampai kekeringan, sampai kelaparan ya, banyak tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati dan akhirnya manusia pun kelaparan. Itu contoh saja, mereka itu sangat merindukan adanya hujan. Lah kita dikasih rahmat hujan, nikmat yang begitu tak terhingga kok ditolak-tolak, itu apa itu? Dolim itu namanya, enggak mensyukuri dengan nikmat Allah. Lah, tapi gini Gus, kalau kita mau punya hajat, misalnya mau ada hajat ndolalakan gitu, yuk biar enggak hujan, itu boleh kan Gus? Ya, kita berdoa saja, berdoa minta kepada Allah semoga tidak hujan. Tapi maaf ya, untuk ndolalakan itu kira-kira betul liburan, tapi unsurnya itu maksiat apa taat itu. Kalau untuk taat seperti pengajian enggak apa-apa, kita mohon kepada Allah semoga enggak hujan, karena kita berharap ya agar acara itu lancar. Tapi nyun sewu nek ndolalak itu kira-kira banyak madorot apa manfaatnya? Kalau nah, menurut saya ya mending hujan saja timbang maksiat berdosa. Justru nek saya itu banyak manfaatnya itu Gus. Oh, apa itu manfaatnya? Ya lumayan itu buat cuci-cuci mata gitu Gus. Ya astagfirullah. Oh gitu ya. Enggak apa-apa. Okay. Namanya gadis cantik, ladies in the hoi, itu kan ciptaan Tuhan ya. Ya patut kita syukuri. Tapi kita tidak boleh berlebihan. Oh gitu, oke. Nyicipi sekedap? Ya, nyicipi itu karena itu bukan makanan ya. Oke, larasnya makanan ya. Berarti ampun nyicipi tapi langsung di... Langsung dinikmati. Nikmati, oke, laras Gus. Oke, matur nuwun Gus. Mantas pencerahannya Gus. Oke. Ngenjang-ngenjang kula mriki mulih mbeta kopi kalih gula.